Assalamualaikum. Bapak Eko. Bapak Eko. Assalamualaikum. Macam mana nih si Eko ini? Udah 3 minggu gak bayar. Memang benar-benar Jawa kere ini. Bapak Eko. Assalamualaikum. Payah kali dia nih. Lebih baik aku kesilai aja lah. Baik, Horas. Ini loh, siapa? Baik, Bang. Baiknya, gimana Mama di kampung? Baik, Bang. Bah, syukurlah sama Tuhan ya. Ada apa Bang kesini? Nah, inilah yang mau kutanya. Aku mau mencari si Eko. Si Eko? Iya. Itu lagi kerja bakti di bawah, Bang. Iya, kerja bakti ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong, kau juga jatuh tempo sebetulnya. Tempo apa? Bulanan rumah. Oh, kontrakan. Iya, gitu maksudnya. Kasihlah awak kesempatan seminggu ini, Bang. Ini abang mau membangun ini. Kasihlah awak, Bang, kesempatan seminggu. Oke lah, nggak ku kasih seminggu. 2 minggu ku kasih. Wah, karena hal kita kau. Iyalah ya. Oke. Oke, mantap kali ya. Ah, Horas dah. Horas, kaya lah Bang ini. Oke, Bang ya. Jadi abang nggak berlama-lama lagi sini lah ya. Oke lah Bang ya. Ya. Hah? Aku mau nyusul si Eko. Oke Bang. Ya. Oke ya. Horas ya. Salam sama Mama ya. Ada dia Bang Indra. Oke oke. Nah Horas dah. Horas. Horas. Iya. Pak ya ini menunda terus ini rumahmu ini. Bagaimana kau? Aku nggak mau tahu. Mobil penyulam kelilingnya sudah datang. Mari kita siapkan, Pak. Nanti akan saya lunasi semua bayaran itu. Sabar ya, Bang ya. Apa kau memang jauh kere kau? Miskin lagi. Apa kau utang pukul aku lagi? Sudah. Ada persoalan apa? Pelan-pelan. Ayo kita tenang. Iya, menunda pembayaran terus-terusan. Terus? Apa? Ya dia nggak mau tahu, Pak. Anak saya lagi masuk rumah sakit. Udah. Nah, ya. Masuk rumah sakit. Pak Eko, ada kegiatan penyuluhan. Mari kita ke sana sama. Biar kita tenang sama-sama di sana. Ayo. Kita bicarakan sama-sama. Ini gara-gara Pak Eko aja. Ayo. Bapak Ibu. Selamat pagi, Pak RT. Kompak banget nih, Pak. Ya, kita benar ada masalah nih, Bapak Ibu nih, sebentar. Silakan duduk, Pak. Silakan. Ayo, hati-hati. Silakan duduk, Pak. Saya sebelah sini. Oke. Ya, saya sini ya. Oke. Nah, gini Bapak Ibu penyuluh, kebetulan warga saya ada masalah. Ya, percocokan antara warga ada. Jadi permasalahannya apa, Pak?
gini Pak, mau saya jelasin ya Pak ya. Ya. Tadi itu Pak Tagor, saya lagi kerja bakti di Paran nih Pak. Baik di situ itu masalah rumah Pak. Ya. Sewa rumah kontrakan bulanan. Ya. Saya memang saya akui Pak, saya memang belum bisa bayar. Ya. Karena saya saat ini sedang kena kecelakaan Pak, masuk rumah sakit Pak. Jadi gara-gara itu dia malah ngata-ngatain saya orang Jawa miskin. Saya dikatakan dicaci maki Pak. Saya dihina Pak. Saya nggak terima dengan acara Pak Tagor itu. Jadi itu menghina Bapak. Menghina, Pak. Saya seorang suku Jawa juga masih punya harga diri Pak. Saya nggak terima Pak. Itu permasalahannya Pak. Memang bagaimana gimana aku nggak emosi. Dia mengundang-undang terus. Aku kan juga perlu pembangunan. Ingat ibu penyuluh Bapak penyuluh. Kan begitu Pak RT. Jadi begini Bapak Eko, Bapak RT semuanya. Jadi bahwa sesungguhnya Bapak Ibu ya, setiap manusia itu ya di hadapan Tuhan itu adalah sama. Karena dia dilahirkan ya mempunyai harkat, martabat ya dan hak kewajiban yang sama. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa ya di dalam setiap suku ras dan etnis itu adalah kehendak absolut ya tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap manusia tidak bisa apa namanya ingin masuk lahir harus masuk suku Jawa, harus masuk suku Sunda atau suku Bali dan lain sebagainya. Itu adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu ya bahwa perbedaan suku ini ya tidak menjadikan kita berbeda tanggung jawab dan kewajiban. Apa yang saya ucapkan bagaimana menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya ya Pak Tagor, Pak Eko, sebaiknya perselisihan itu diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Dan itu karena masalah hukum, Bapak itu bisa dikenai pasal mengenai penghinaan, Pak. Itu di pasal 335 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan juga masih ada lagi pasalnya. Pasal 310 sampai 321 itu mengenai penghinaan. Nah, ini kan luar biasa, Pak. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya Pak Tagor, dengan kata-kata Pak Tagor yang menghina tadi, itu sudah menghina saya nggak akan terima Bang. Kalau Abang tidak minta maaf sama saya akan adukan ke polisi Bang. Sudah, kalau begitu tadi penjelasan Bapak Ibu penyuluh sudah jelas. Gimana kalau berdua berdamai saja, pertama menyelesaikan persoalan, nanti masalah kontrak mengotak berdua diselesaikan setelah persoalan Pak Eko selesai. Gimana Pak Tagor? Aku setuju sama Pak RT. Ya sudah, Bapak dan Ibu penyuluhan aku setuju ya. Ya. Aku minta maaf lah. Ya udah, ayo. Berkat Bapak dan Ibu nih aku sadar aku. Ya, ya. Nah, tandanya aku bersalah, aku minta maaf sama kaum. Inilah sekedar untuk apa? Ya sudah, kantongin lah. Ini untuk tambahan anakmu ini. Maaf aku lah, maaf lah ya. Maaf lah ya. Aduh. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama lah ya. Saya dikasih keluar maaf bayar kontrakan. Iya, iya, iya. Terima kasih ya Pak ya. Oh, ya udah. Pasti nanti akan bulan depan aja pun enggak apa-apa. Ya. Ya, sudah. Cara anaknya dulu dulu. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak. Ayo, mari ayo. Makasih ya. Terima kasih Bapak ya.